Oke, halo bosku semuanya. Bersama saya lagi bosku Admin. Selamat malam bosku ucapkan, dan semoga sahabat bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Ini sudah jam 1.20 AM ya bosku ya, sudah jauh malam. Dan video pada kali ini Admin akan upload lagi tentang MGT khas untuk tanggal 12 bulan 8 2020 bersamaan dengan Wednesday. Oke, suka Admin tegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Kepada sesiapa yang mau follow dipersilakan. Oke, dan sebaik-baiknya jangan follow ya bosku ya. Oh ya, Admin ini bukan BOMO, Admin juga tidak minta uang deposit, Admin juga tidak minta apa-apa. Kalau sahabat bosku semuanya kena FODI ataupun menang FODI, yang Admin minta cuma tonton video ini sampai habis saja. Sebab Admin akan gunakan teknik menggunakan FODI pattern, okay, untuk mendapatkan FODI yang cun-cun lah, okay. Macam di video semalam banyak 3D yang naik, okay. Ada yang sangkut dekat consolation, kalau tidak silap dekat Toto ya, ada 2 kali, okay. Itulah Admin selalu pesan main iBox, okay. Dan hasilnya kita akan pusing balik dibuatkan modal ya bos ya. Oke, so di sini tanpa kita buang masa, jom kita cari FODI-nya. Macam biasa Admin sudah sediakan list-list 1D, 2D, 3D dan juga FODI-nya. Oke, ini macam biasalah 1D, 2D, 3D, ini 4D. Oke, kalau mau dapat 5D, ini 5D-nya. Oke, contoh ya bos ya, boleh dijadikan begini juga. Macam semalam kita ambil yang bagian sini, kemudian terkawinkan dengan sini, jadi 6D. Oke, kita punya 6D semalam, kepala dia sudah betul ya bosku ya, cuma salah satu digit saja. Kita punya 6D semalam, digit yang Admin ingatlah 625583, yang naik 615583. Oke, so macam biasalah, adat permainan itu memang tunggang terbalik. Oke, kita kena apa nama, cai mengecai lah, oke, untuk mendapatkan FODI dan 5D ataupun 6D. Oke, so macam biasa kita lanjutkan untuk mendapatkan list FODI yang pertama by pattern Y. Oke, macam biasa Admin selalu gunakan pattern ini apabila Sunday dan juga Wednesday. Oke, so kita akan dapat apa itu 7085 ya, 7085. Kemudian kita buat pemantauan statistik dekat aplikasi ini. Oke, sebelum itu kita padam dulu yang semalam punya. Oke, 7058 85 sama juga dia bos ya. So kita akan dapat hasilnya macam ini. Tahun ini sudah tegak dengan 7085 pada bulan 2. Platform spot foto, kedudukan special. Okay, so kita boleh gantilah di tengah-tengahnya ini. Kita coba dulu ya bos ya. Kita coba dulu. Nah, macam ini kita tengok-tengok dulu. Di tahun lalu sudah naik sekali pada bulan 6 dekat platform Damacai, kedudukan third podium. Oke, tahun ini belum ada yang naik dengan susunan 7805. So kita akan ubah 7085 menjadi 7805 ya bosku ya. 7805. Oke, selesai. Oke, ini ya patternnya bosku ya. Admin highlight dulu untuk memudahkan sahabat bosku semuanya memahami pattern yang Admin gunakan. Oke, okay. Inilah patternnya ya bosku ya. Oke, okay. Next, untuk pilihan FODI yang kedua by pattern, Admin akan pilih yang ini ya bosku ya. Oke, okay, so kita akan dapat hasilnya 3049. 3049.
So kita buat pemantauan 3049 dan voila, hasilnya macam ini. Oke, ini sudah naik semalam ya bosku ya. So tidak apa, kita ganti, jangan kita gunakan ini, kita padam dulu. Oke, kita next pilih yang lain ya bosku ya, pilih yang lain, pattern yang lain. Oke, macam biasa kita ambil pattern L. Oke, dekat sini. So 8947 ya bosku ya, 947. Kita cek statistiknya, 8947. Inilah hasilnya, tahun ini belum ada yang tegak 8947, manakala tahun lalu belum ada juga. So ini Fodi sudah 2 tahun lebih tidak tegak. So kita ambillah. Oke, so admin highlight dulu ya, supaya sahabat bosku semuanya tahu di mana patternnya. Nah ini patternnya ya bosku ya. Oke, untuk pattern Fodi yang ketiga bosku admin adalah ini, simple saja 5082. Oke, okay. Just follow saja dia punya apa itu susunan 5082. Oke, okay. Dan kita pantau sedikit demi sedikit, tahun ini belum ada yang tegak, manakala tahun lalu pun belum ada yang tegak. So sudah 2 tahun setengah ya belum tegak dengan susunan 5082. Oke, di mana admin dapat? Di sini dia punya pattern. Ini dia ya bosku ya, 5082. Oke. Next, untuk pilihan Fodi pattern yang keempat bosku admin adalah simple saja, kita ambil bentuk T sini. Oke, okay. Dengan susunannya dengan susunannya 7093. Oke, okay, 7093 ya bosku ya. Next, kita buat pemantauan 7093. Dan kalau kita dapati macam ini ya bosku ya, sudah naik semalam. Oke, okay. Peluang untuk Damacai dan juga Toto memang ada, tapi di Magnum tidak lagi naik ya. Oke, okay, so gap dia sangat kecil. Ini kita lupakan dulu, kita lupakan. So kita ambil yang ini pula, kita kasih invert dia terbalik ya bosku ya. So 9 kita gantikan dengan 4. Oke, selesai 7043. Oke, 7043. Jika juga masih begini sama, tidak mengapa, kita next ambil pattern Fodi yang lain. Oke, kalau masih berminat dengan pattern T, kita ambil macam ini. Oke, kita pusing lagi ya bos ya, sampai jadi. Oke, so susunannya adalah kita tambah 9 saja ya bosku ya, 7943. Oke, 7943. Dan masih juga hasilnya sama, kita next lagi ya bosku ya, kita jangan gunakan pattern ini sebab dia sudah naik. Oke, so kita berpindah kepada pattern lain lagi. Oke, patternnya ada di sini. Oke, nah pattern Y. Oke, so untuk susunannya 5178. Oke, 5178. 5178. Oke, so kita akan dapat hasilnya, tahun ini sudah tegak sekali pada bulan 6. Oke, dekat platform Magnum, dia punya gap ini pun agak jauh sedikit ya, tapi masihlah boleh kita gunakan. So kita gantikan 5718 dan 5
7 18. Oke, so hanya berpatternkan bentuk T ini saja ya bosku ya, kita sudah dapat hasil yang lumayan. Macam tadi pada tanggal 8 kita ambil yang macam ini, dia first podium dekat Toto ya. So inilah kelebihan 4D pattern, ada yang bentuk L begini juga. Oke, next untuk pilihan 4D yang kelima bosku admin adalah simple saja ya bosku ya, dekat sini. Oke, kalau tidak kita ambil yang ini, sudah lama admin tidak ambil. Oke, tengah-tengahnya ya bosku ya. So 4753 4753 kita cek 4753, dan kita akan dapat hasilnya macam ini. Tahun ini belum ada yang tegak, manakala tahun lalu sudah sekali tegak. So dia punya gap sudah jauh ya, so memang ada peluang. Oke, next kita ambil pattern apalagi ya bosku ya. Admin YLT. Oke, kita invertkan lagi bentuk T. Oke, di sini kita ambil. Oke, 8961. 8961. Oke. So next kita buat statistik 8961. Kita akan dapat hasilnya. Tahun ini sudah sekali tegak. So kita coba gantikan yang ada di tengahnya. 8691. Jika masih ada, kita gantikan lagi di belakangnya 8619. 619. Oke, 8619. Macam itu Smackdown. Oke, sudah setahun tidak naik. Oke, gapnya agak lama. Memang ada peluang. 8619. Oke, selesai. So kita sudah mengumpul sebanyak 6 list 4D pattern. So kita masih ada 2 kotak lagi, dan kotak penghabisan adalah untuk 6D ya bosku ya. So tonton video ini sampai habis supaya sahabat bosku semuanya tahu di mana admin dapat list 4D ini, by pattern apa yang admin gunakan. Oke. Oke, untuk 4D yang ketujuh, pattern yang admin akan gunakan adalah simple saja, ada dekat sini saja ya bosku ya. Kita ambil macam ini. Oke. Dengan susunannya 3975. Oke, 3975. Oke, next kita akan buat statistik 3975. Hasilnya macam ini ya bosku ya. So ini sudah naik pada tanggal 9. Oke, semalam punya ya bosku ya, semalam punya. Dan kita nextkan saja dulu, kita ganti yang ini. Kalau tadi sudah naik dekat situ, so kita invertkan dia kebalik macam ini. Oke, so untuk susunannya 1089. Oke, 1089, kita akan pantau. Oke, masih juga ya bosku ya, dua kali ya, Sabtu dan Ahad. Oke, Sabtu dan Ahad. Kalau macam ini gapnya sangat dekat. Oke, dia ada peluang untuk Toto dan Magnum, tapi admin tidak berminat. So kita next dulu. Kalau bentuk tadi macam begitu tidak sudah ada. Oke, so kita invert ke atas pula. Oke, tidak ada masalah macam ini dan juga macam ini. So kita ada dua pilihan. So admin coba yang yang ini 5342. Oke, 5342. Oke, 5342.
So kita akan dapat hasilnya macam ini. Kalau sahabat bosku semuanya mau menggunakan yang tadi di sebelahnya itu, yang ini pun boleh. Oke. Nah, untuk susunannya 4860. Oke. Contoh ya, 4680. So kita cek dulu 4680. Oke, hasilnya macam nih. Dia senang saja ya bosku ya, tunggang kebalik atas dan bawah. Oke, itu saja patternnya. Oke, sangat mudah, simple, yang selama ini admin gunakan. Oke, nah, macam ini. Oke, itu terpulang kepada sahabat bosku semuanya. Boleh juga macam ini ya bosku ya. Nah, boleh begini, boleh begini. Oke, ataupun terbalikkan saja, begini pun boleh. Begini boleh, oke. Begini pun boleh, oke. Begini pun boleh, oke. Itu terpulang kepada pilihan masing-masing. So, ini saja yang admin dapat buat untuk video ini untuk tanggal 12 punya. So, bonusnya 6D. Oke, macam biasa admin akan menggunakan kali ini. Kalau tidak silap bagi admin ya, kepalanya adalah kembali angka 9 ya bosku ya. Oke, 9. Oke, tidak mengapa. So kita coba dulu ya bosku ya, kita coba dulu, kita coba dulu. Oke, kita ambil yang ini, beta admin highlight. Oke, untuk memudahkan apa nama ini. Oke, salah. Oke, ini. Oke, so kita ambil patternnya lagi. Oke, entah mengapa admin suka dengan pattern bentuk persegi dan ada dua ujungnya macam bentuk ikan. Oke. So sini kita sudah dapat untuk kepalanya 9. Oke. Kita susunnya bosku ya, kita susun dahulu 9 9 3 4 0. Oke. 9 3 4 0 2 6. Oke, so ini adalah pilihan 6D bosku admin. So terpulang kepada sahabat bosku semuanya, sama ada mau menggunakan bentuk begini pun boleh. Oke, itu terpulang kepada pilihan masing-masing. Admin tidak. Oke, itu contoh ya bosku ya. So sahabat bosku semuanya boleh menggunakan pattern ini juga. Ikut pilihan masing-masing lah. Oke, setakat ini sampai di sini saja yang admin dapat bantu. Semoga video ini dapat ada ilham lah untuk sahabat bosku semuanya. Oke, jangan lupa copy paste digit-digit yang ada di atas, kemudian buat analisis masing-masing by pattern. Oke. Oh ya, sekali lagi admin tegaskan, video ini tiada paksaan untuk follow. Ini baca dekat sini ya bosku ya. Kepada sahabat semuanya yang untuk mendapatkan update-update Fudi setiap minggu, bolehlah berlangganan di YouTube channel Khalid Bosku Official. Oke, jangan lupa beli ikut kemampuan masing-masing. Sebelum beli mesti buat statistik dulu sampai tersasul admin. Oke, kalau hati kata oke, mau beli beli. Oke, so kita jumpa lagi. See ya.